Okay guys, selamat datang ke Kelantan. Dan saya pun tak tahu nak buat vlog apa ni. Saya rasa saya buat vlog pasal kedai-kedai makan saja kat dia di sini. Sebab rancangan saya nak buat vlog dalam kereta api tu je. Mungkin anda tengoklah, saya bercuti selama 3 hari 2 malam ni. Dan kita tengok tempat mana menarik yang saya pergi, tempat makan mana yang saya pergi. So enjoy guys. Okay guys, so review sikit makanan kedai tadi. Nasi ulam cikgu tu, makanan dia memang sedap. Saya ambil ayam pecik, ayam pecik dia sedap. Lepas tu yang famous kat situ adalah keli goreng. Keli dia, dia goreng crispy. Jadi memang sangat sedap lah kalau makan dengan budu tu. Ulaman dia pun pelbagai pilihan. Memang saya tak pernah nampak pun ulam-ulam tu semua. Apa-apa pun kalau anda datang ke Kelantan memang wajib ke sini lah. Sebab dia adalah salah satu kedai yang terkenal di Kota Baru sini. So lepas ni saya nak pergi ke hotel. Lepas tu nanti saya sambung balik vlog saya. Assalamualaikum, hello guys. Selamat pagi. Hari ini saya mulakan hari kedua saya dengan makan di kopitiam kita. Jadi ini adalah pertama kali di sini dan apa yang saya baca di internet, ini merupakan salah satu tempat yang wajib kita datang kalau nak makan. Dan keistimewaan di sini adalah roti titap special dia. So nanti saya nak cubalah itu satu dan kita tengok makanan apa yang lagi ada di sini. Okay guys, so untuk sarapan saya ambil nasi daging goreng dan juga kuih ni. Lepas tu saya ada order roti titap special satu. Okay guys, so roti titap kita dah sampai. Jadi saya rasa nak makan yang last sekali roti titap. Lepas sekali saya nak makan kuih ni dulu. Oh, tak mau beli kan boleh pindah lah. Asal cara masuk lah. Kan? Siapa tak tahu apa nama kuih ni? Kuih ni rasa biasa sajalah. Tak ada sedap. Seterusnya nasi goreng. Nasi goreng Kak Zana. Dia ada bagi daging goreng lepas tu dengan kuah ni. Dengan kuah gulai. Tambah buah nasi. Dia masin lah daging tu. Jadi bukan favorite saya. Rasa dia pun biasa-biasa je. Dia bagian bawah dia pulut. Lepas tu bagian atas dia ada kelapa. Yang pulut pagi ni sedap. Okay guys, so saya dah habiskan dua-dua kuih dengan nasi daging goreng tu. Sekarang saya nak makan nak rasa roti titap pula. Titap dia memang sedap gila. Jadi kalau anda datang ke Kota Baru, wajib singgah kedai ni lah untuk cuba roti titap mereka. Telur goyang dia memang bagus. Betul-betul separuh masak.
kaya, dia pun tak manis sangat. So memang just nice, rasa sedap. Okay, so saya ahlikan makanan dengan minum teh tarik. Teh tarik dia memang sedap, tak manis. Teh dia pun tak banyak, jadi tak berapa kau. Saya memang suka yang jenis teh yang macam tu. Memang sedap lah. Okay guys, so destinasi seterusnya adalah Pasar Besar Siti Khadijah. Macam biasalah, memang tempat pertama kalau datang ke Kelantan masuk ke sini. Jom lah kita pesan-pesan dalam Pasar Besar Siti Khadijah ni dulu. Mungkin mak saya nak beli sedikit barang. Boleh kawah, dia rasa macam boleh kawah. Ini kari daging. Okay guys, so baru je masuk dah beli rempah. Saya tak tahulah berapa banyak barang lagi. Ni pun yang atas belum buka lagi, sebab saya datang awal. Dia orang buka dalam pukul 10 macam tu. Tapi tak apa, saya jalan belah bawah dulu. Biasa belah bawah ni dia jual bahan-bahan basah, ikan, rempah ratus. Dan yang belah-belah atas banyakannya adalah pakaian lah. Nanti pukul 10 kita jalan sana pula. Okay guys, so sekarang kita dah masuk zon kuih muih. Dekat sini memang banyak gila kuih. Kuih yang saya tak pernah nampak pun ada banyak. Okay guys, so mak saya beli ketupat kacang, kuih akok, lepas tu dengan kuih, entahlah kuih apa ni, bahulu. Kuih bahulu, kuih akok guys. Boleh lah, sedap juga. Okay guys, di bahagian atas di tingkat 2 pun ada kedai makan. Memang ada banyak lah kedai sarapan pagi dan juga kedai makan tengah hari. Kalau anda tak tahu nak pergi mana, anda boleh datang sini sebab memang ada banyak pilihan. Oh, memang syurga makanan betul di Kelantan ni. Okay guys, so Pasar Siti Khadijah ni dia terbagi kepada 3 tingkat. Tingkat bawah jual makanan basah, rempah ratus. Tingkat yang kedua dia jual rempah ratus, periuk, kuali belanga. Dan tingkat ketiga kebanyakannya semua adalah kain baju. Jadi memang bagus lah, semua satu keperluan. Kalau anda nak bawa pulang hadiah untuk ahli keluarga yang lain, anda boleh beli di sini sahaja. Okay, so semua peniaga kat sini cakap memang tak berhenti. Dia orang memang pandai berjual lah. Kalau anda nak beli satu barang je, mesti anda akan bawa keluar lebih barang, lebih banyak barang lagi. Sebab dia orang pandai memujuk. So ni tadi hasil di bahagian beli kain semua. So saya memang cadangkan lah anda datang sini kalau nak cari baju rempah ratus untuk dibawa pulang ke rumah anda. Okay guys, so sekarang kita berada di Pantai Nami Pacok ataupun nama tempatannya Pantai Senok. Di sini memang sangat terkenal lah sebab pokok-pokok di sini disusun secara berbaris ni. Dan gambaran dia seperti di Pulau Nami yang ada di Korea Selatan. Jadi sebab itulah nama terkenal dia Pantai Nami Pacok. Atas sebab saya. So di sini anda boleh ambil gambar lepak-lepak tepi pantai. Lepas tu ada kedai celok tepung, ada banyak kedai tepi sana. Lepas tu di ujung sana ada rumah api kalau anda rajin nak jalan kaki pergi sana.
Tapi saya rasa malas nak pergi sebab panas. Tapi di sini memang tak digalakkan mandilah sebab air dia memang sangat deras. Cuma yang terbaik anda bawa family anda lepak-lepak sini sajalah. So, kalau anda ada masa, anda boleh drive datang sini ataupun naik Grab. Tapi saya tak tahu lah ada Grab ke tak balik ni sebab pantai ni memang terletak jauh ke dalam. So, apa pun saya memang cadangkan anda datang sini, boleh foto-foto. So, memang terbaik guys. Okay guys, so sementara saya berada di Pantai Nambi Bacok ni, saya akan cuba makan di warung cuba rasa celok tepung. So nanti saya akan bagi tahu lah macam mana rasa dia. Okay, so di kedai ni saya ambil satu set sotong celok tepung dan satu set udang celok tepung, air coconut shade dengan air orange, fresh orange. So jom guys kita rasa macam mana rasa dia. Okay guys, so ni sos dia. Okay, ni udang. Udang dia saiz separuh tapak tangan lah. Rasa dia punya tepung ni rasa dia tak masin sangat. Bahan perisi dia tak banyak lah. Tapi saya suka macam tu. So bagi saya agak sedap juga celok tepung di sini. Jadi kalau anda ada masa berkesempatan singgah di Pantai Nambi Bacok ni, saya memang calonkan anda singgah di warung cuba rasa celok tepung. So ni sotong dia pula. Sotong dia sedap, lembut. Okay, so kita dah habiskan makan. Jadi saya akan habiskan dengan air minuman coconut shake. Oh, puas hati. Pandai-pandai minum coconut shake. Tapi tak boleh lawan dengan coconut shake Melaka. Okay guys, so sekarang saya berada di Maggi Tiram Pork Well. Tapi sayang sekali saya tak dapat merasa makan tiram di sini disebabkan musim ni musim hujan, jadi dia tak buka. Tapi apa yang saya nak kata kat sini, tolonglah kalau ada kedai-kedai yang famous macam ni, tolong updatekan dekat media sosial mereka so tak ada pernah-pernah datang sini. Tapi saya baca memang makanan dia sedap lah, cuma itulah, kena update di media sosial saja, lebih senang orang nak tahu. Dan insyaAllah lepas ni kita pergi tempat lain pula sebab tempat ni pun dekat dengan Pantai Nambi Bacok tadi, so saya jalan kaki di sini, so memang penat jalan. Tapi tak apalah, jom kita pergi ke tempat lain pula. Ini hotel yang di. Okay, sekarang saya dah sampai di Wakaf Chek Ye. Sebab tadi tak dapat makan Maggi Tiram tu, kali ni saya cari kedai-kedai di sini saja untuk makan malam. Okay guys, so sebab tadi tak dapat makan, saya singgah makan di Wakaf Chek Ye ni saja. Kedai Singgang Wakaf Chek Ye Cafe. So nanti kita tengoklah macam mana rasa dia. Okay guys, so ni makanan saya malam ni, nasi goreng tom yum dengan perut ayasam. Okay guys, so saya baru saja habis makan di kedai tadi. Saya rasa kedai tu agak sedap jugalah.
Lepas tu saya memang suka dengan parut air asam dia, memang sangat sedap. Dan lepas tu kedai tu pun dekat depan dia ada surau musafir ni, memang sangat bagus. Lepas dah solat maghrib, kita boleh jalan-jalan di pasar malam wakaf check-in. Okay guys, so saya silap, ingatan dah tak meriah. Tapi belakang ni masih sama macam dulu, masih banyak lagi kedai-kedai yang buka. Jadi memang biasa untuk jalan waktu malam di sini, cuci-cuci mata tengok apa yang mereka jual. Kalau anda berminat, anda bolehlah beli. Ada pakaian, kasut, jam tangan, baju wanita, semua ada kat sini. Okay guys, so saya dah sampai ke penghujung je. Saya dah pusing balik satu round. Bolehlah jalan dalam 15 minit tu. Boleh habis cuci-cuci mata tengok barang. Barang pun tak ada benda yang saya nak beli, jadi tak takpelah. So lepas ni saya nak balik hotel. So jumpa esok pagi guys. Okay guys, selamat pagi. So hari ni saya akan mulakan hari saya makan di kedai Pok Loh Milo Tonggeng. So keistimewaan dia di sini adalah Milo Tonggeng. Okay guys, so Milo Tonggeng kita sampai. Rupanya Milo Tonggeng ni dia macam Milo Tabur ya. Tapi dia ada dalam sejuk je lah. Tak boleh nak order panas sebab nanti Milo dia cair. Kalau ada Milo, dapat Milo panas saja. So depannya macam biasa, ada pelbagai pilihan nasi. Dan kalau anda nak, anda boleh pilih saja lah. Okay guys, so kita cuba keistimewaan dia Milo Tonggeng ni. Memang banyak gila Milo dia tabur tu ni. Memang sedap gila rasa Milo dia. Betul-betul kau ni Milo. Milo dia tak manis sangat lah. Walaupun dia letak Milo banyak macam ni, rasa dia just nice saja. Memang anda patut cuba Milo dia kalau anda datang ke sini. Lagi selain daripada makanan tadi, ada juga roti bakar. Kalau anda pilih roti telur separuh masak. So jom guys, kita rasa nasi dagang ikan dia. Okey lah, sedap juga rasa dia. Bukan nasi dagang yang terbaik pernah saya rasa, tapi boleh lah, sedap juga. Okey, so ni adalah nasi kerabu, daging bakar. Daging dia dapat banyak ni lah, tapi okey lah harga dia dalam RM3.50 saja. Cuma sangat murah. Okay, aku tahu macam biasa gaul je. Ambil daging dia, ambil sayur dia, kita makan dia. Nasi kerabu dia memang sedap. Nasi kerabu dia memang terbaik guys. Rasa semua cukup. Rasa rempah sayur dia pun sedap. Memang terbaik guys. Memang pakat gila kan Milo Tonggeng ni. Sedang gila. Ini bawa betul lah Milo. Okay guys, so saya baru habis saja makan di Pok Loh Milo Tonggeng. Saya rasa memang terbaik. Makanan dia pun memang murah. Jadi saya cadangkan kalau anda tak tahu nak breakfast kat mana di Kota Baru ni, anda bolehlah cuba datang ke Pok Loh Milo Tonggeng ni.
air Milo dia memang terbaik, rasa dia tak manis sangat. Jadi memang just nice sajalah, memang sangat sedap. So memang terbaik guys makan di sini. Okay guys, so sebab saya tak tahu lagi nak pergi mana dekat Kota Baru ni, selain daripada tempat makan dia, jadi saya singgah sebentar lah di street art Kota Baru. Ia merupakan satu lorong belakang, jalan dia telah ditutup. Lepas tu dia ubahkanlah kepada seni lukis mural ni. Seperti anda boleh lihat di sini. Ada banyaklah lukisan untuk anda tarik gambar untuk buat kenangan. Jalan dia pendek saja, tak banyak. Sebab saya dah tak tahu nak pergi mana lagi. Nak pergi tengok muzium dia macam malas pula. So kita jalanlah di street art ni. Lepas tu di depan ni ada selekor. Sampai hujung sana saja street art dia. Di sini ada lagi. Dia paling best datang waktu pagi atau waktu petang lah, sebab waktu tengah hari memang sangat panas di sini. Ok guys, sekarang kita berada di warung Pak Mat Pulau Pisang. Sebab saya nak merasakan keistimewaan sop ikan dia. Daging satu, telur satu. Letak kuah sikit. Ya. Okay guys, so Tebing Madu kita dah sampai. Memang sangat menarik. So ni adalah salah satu yang terkenal di sinilah. Dan apa yang saya tahu, kedai ni adalah antara yang terawal buat teh madu seperti ini. Dan antara yang famous juga adalah sop ikan. So jom guys, kita cuba rasa. Okay, first kita cuba teh madu dulu. Jadi baik-baik lah kalau nak isap buih dia. Tapi teh madu dia memang terbaik guys. Okay, so untuk makan, kita ambil ayam kampung goreng, daging goreng, telur dadar dengan nasi putih. So yang sop ikan ni, saya ambil yang tu lah, bahagian isi campur dengan gearbox. So jom lah kita rasa dulu. Ambil ayam goreng dia. Ayam goreng dia saya tak berapa minat lah. Tak sedap sangat. Ni daging goreng. Daging goreng dia pun bukan yang terbaik, tapi bolehlah sedap juga. Tak ada sedap sangat. Telur dadar dia sedap. Okay, sekarang kita rasa dia punya sop ikan. Ni kita rasa kuah dia je dulu. So ikan dia memang sedap. Rasa masam-masam tu. Dia ada bagi dengan gearbox sekali.
Masa tak gila makan dengan gearbox. Ni ikan apa ni? Siakap. Ikan siakap guys. So ikan ni memang terbaik lah, sedap. So jom kita habiskan makan semua ni. Memang terbaik guys. Anda patut cuba datang makan di sini. Okay guys, dah habis makan nasi, kita rata sop dia pula. Sop dia memang sedap gila. Okay guys, so disebabkan air dia sangat sedap, kita order lagi satu. Patut saya bagi dua dengan mak saya. Yang mata baik guys air dia. Okay guys, so warung Pak Mak Pulau Pisang ni memang terletak bersebelahan sungai. Sungai Kelantan saya rasa. Jadi lepas anda habis makan boleh lah anda tengok pemandangan sungai ni. Dan apa yang saya boleh rumuskan dengan makanan tadi, memang ada yang kurang sedap, ada yang sedap. Tapi overall dia memang anda patut cubalah di sini kalau. Dan kedai ni pun memang on the way ke Pantai Cahaya Bulan. Jadi sebelum anda pergi ke pantai, anda bolehlah singgah di sini. Lepas tu anda boleh terus pergi ke pantai. Ataupun on the way balik ke Kota Baru, anda boleh singgah di kedai ni. So memang senanglah, satu jalan sahaja. Okay guys, so ni adalah hasil barang last kali untuk shopping di Pasar Siti Khadijah. So nanti malam saya akan on the way balik lah. Okay guys, so sekarang saya berada di stesen bus dan saya akan ambilkan video saya di sini. Jadi terima kasih kerana menonton dan saya harap anda semua berjaya pada tahun baru ini, tahun 2022. Dan kepada yang baru menonton, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share dan komen di bawah kalau anda pernah bercuti di Kelantan ataupun anda inginkan kongsi pengalaman anda. Jadi saya doakan anda dapat percutian yang best, dapat membahagikan diri anda sendiri, membahagikan keluarga anda. So terima kasih guys.